dusta. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh, dan juga mereka yang saling pesan memesan dalam kebenaran dan pesan-pesan dalam kesabaran. Inilah salah satu daripada tanggungjawab kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sungguh beruntung mereka yang beriman dan disertakan dengan mengerjakan amal soleh. Kenapa? Kerana orang yang mengerjakan amal soleh tadi akan dinilai oleh Allah SWT tentang apa yang telah kita lakukan, dan mereka akan mendapat pimpinan dan juga mendapat pahala yang tidak putus-putus datang dari Allah SWT. Begitu juga kita selaku ibu bapa tidak lupa tanggungjawab kita kepada anak-anak kita, kerana anak adalah khazanah warisan yang menghiasi taman hati setiap insan dalam keluarga tadi. Jadi di samping merupakan rahmat, anak juga merupakan amanah yang mana Allah SWT telah bebankan pada setiap ibu dan bapa. Sungguhnya anak yang soleh dan berakhlak akan menjadi harapan dan impian yang akan menerangi mahligai kehidupan orang tuanya. Maka sebab itulah bila kita punya anak tadi, hendaklah kita didik dan kita menjadikan anak jadi anak yang soleh melalui bimbingan dan juga didikan kita tadi, kerana anak akan membesar menjadi anak yang soleh tadi tentu sekali dengan usaha kerja keras ibu bapa tadi. Membiarkan pertumbuhan dan juga perkembangan anak yang dan juga mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka merupakan bukti kedahrakan ibu bapa terhadap anak. Kadang-kadang kita mengatakan anak tadi derhaka beri bapa, tapi kadang-kadang ibu bapa juga ada kalanya lupa dan juga derhaka beri anak kerana meninggalkan apa yang kita sebut sebagai bimbingan tadi. Jadi orang tua akan menerima kerugian yang sangat besar di samping menjerumuskan anak ke lembah yang tidak diredai oleh Allah SWT. Ini menyebabkan ibu bapa tadi menerima balasan dan siksaan dari Allah SWT. Sebab itu kita baca dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu dari azab api neraka. Kerana bahan pembakarnya adalah batu-batu dan juga batu-batu dan juga manusia itu sendiri. Dan malaikat-malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT akan menjalankan tugas dan tidak akan mengkhianati ataupun meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi itulah tanggungjawab kita kepada anak-anak. Hiasilah kehidupan anak dengan pendidikan Islam agar mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat, dan akhirnya insya-Allah ibu bapa akan menikmati kebahagiaan juga yang sama kerana kesolehan mereka, yakni anak-anak. Jadi kalau kita lihat, anak-anak akan mendoakan kita. Anak-anak akan menjadi permata hati kita kerana kita lihat anak-anak ini menjadi penyeri bagi kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Jadi bila kita cakap tentang tanggungjawab kita kepada anak-anak tadi, kita akan lihat menempatkan anak di lingkungan yang rosak itu juga boleh membawa kepada kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak tadi. Sebab itulah Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di mana Allah telah mengatakan, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksanya. Jadi kalau kita lihat, yang dimaksudkan letakkan lingkungan yang rosak
Secara Islam sini ialah lingkungan yang membuat anak-anak jauh daripada agama Islam ataupun mengamalkan ajaran Islam. Dan juga mereka tidak mempunyai kepribadian dan mereka melanggar tata susila ataupun kehendak yang dikehendaki dalam Islam itu sendiri. Tegasnya, lingkungan yang rosak ini ialah lingkungan yang membuat anak-anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, contohnya perjudian, minum-minuman keras, tidak jujur dan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Jadi setiap lingkungan yang membentuk perilaku anak yang bertentangan dengan Islam adalah lingkungan yang rosak. Ini salah satu daripada bagaimana anak-anak tadi boleh terjumus kepada perbuatan rosak. Ini adalah mungkin kita kurang peka tentang didikan agama tadi. Jadi kalau kita lihat ayat yang baru saya baca tadi, secara tegas mengancam orang-orang mukmin untuk tidak berada di lingkungan orang-orang tidak berada di dalam lingkungan orang zalim, iaitu orang-orang yang membuat maksiat dan juga mungkar. Jadi orang mukmin kalau kita lihat yang berada di dalam lingkungan maksiat dan mungkar, niscaya akan merasakan azab dari Allah Subhanahu Taala, walaupun dia sendiri tidak turut melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Sebab itu kita ditegah, kita dilarang tidak sama-sama sekongkol dalam melakukan maksiat walaupun kita tidak melakukan maksiat tadi. Jadi inilah yang kita perlu faham. Maka sebab itu dalam kita memilih kawan, memilih sahabat, pastikan sahabat tadi tidak melakukan maksiat. Kalaupun mereka melakukan maksiat, kalaupun mereka melakukan kejahatan, kita kena ingatkan, kita kena tegur. Bukan kita ikut perbuatan yang mereka lakukan. Itu contohnya. Jadi setiap orang menginginkan diri dan keluarganya hidup dalam ketenteraman, kebahagiaan dan keamanan. Terutama ketenteraman dan keamanan bagi anak keturunannya lah. Sebab itu kita selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami anak keturunan kami dan isteri kami yang menjadi penyejuk mata hati kami. Jadi kalau kita lihat ayat ini menegaskan, bila kita lihat anak kita sejuk hati kita. Kerana apa? Anak-anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Anak-anak ini tidak melakukan perbuatan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Itu yang disebut sebagai penyejuk mata hati. Kita mahukan mereka ini hidup dalam ketenteraman, dan kita juga melihat anak-anak kita, keturunan kita juga begitu. Jadi orang yang beragama tidak akan senang hidup di kalangan yang mengganggu ketenteraman dirinya untuk menjalankan agamanya dengan baik. Jadi kita hendak pastikan anak-anak kita ini tidak melanggar perintah Allah SWT yang saya sebutkan tadilah. Minum-minuman keras, berjudi, minum arak, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kalau kita lihat, yang menyalahi undang-undang negara pun juga itu juga disebut sebagai melanggar perintah Allah dan ajaran Islam. Kerana Islam sendiri mengajarkan kepada kebaikan dan juga mengajar kita supaya mematuhi apa yang disuruh untuk melakukan kebaikan. Jadi kerana itu orang-orang yang berfikiran sihat selalu berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat menjamin ketenteraman hidupnya dan keamanan dirinya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita lihat masyarakat sekarang secara luas perilakunya banyak bertentangan dengan lingkungan Islam sehingga menyukarkan ibu bapa untuk melakukan atau memilih lingkungan yang baik. Contohnya lah kalau kita cakap tentang pergaulan bebas, di tengah mereka sudah menjadi secara hidup mereka, itu tidak jadi masalah bagi mereka. Lingkungan yang mana minuman yang memabukkan mudah didapati. Dan juga baru-baru ini kalau kita lihat ada menyatakan tentang apa, kadar mereka yang berpenyakit AIDS. Penyakit AIDS ni boleh membawa kepada apa, HIV tadi meningkat. Kita jangan sebut tentang
apa orang-orang yang bukan Islam, tapi kita cakap tentang orang-orang Islam itu sendiri. Bagaimana mereka boleh terlibat dengan gejala yang dilarang oleh Allah, tentu sekali tidak boleh tidak bukan kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Tak ada lain cara, tak ada cara ubat. Walaupun sekarang kalau kita lihat, tak ada ubat yang boleh mengapa mengubati orang yang sakit AIDS, tapi dalam ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam itu sendiri. Sebab itu dalam Islam kalau kita lihat, Allah sendiri menegaskan wala taqrabuz zina, janganlah kamu hampir kepada zina. Kalau hampir saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan atau perilaku tadi. Jadi Islam mencegah perbuatan tadi adalah untuk kebaikan. Dan bukan itu saja, dalam keadaan seperti ini ibu bapa harus pandai, pandai memilih lingkungan yang paling minima pengaruhi buruk terhadap perkembangan jiwa keagamaan anaknya tadi. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, ajarlah anak-anak kita menjadi anak yang soleh tadi melalui beberapa perkara. Contohnya sebagai kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu, maka kedua bapanya lah yang mencorakkan dia menjadi yuhawwidanihi yahudi au yunassiranihi atau majus nasrani au yumajjisani ataupun majusi. Jadi bagaimana boleh berlaku gini? Ini adalah disebabkan kerana lingkungan kehidupan sama ada dalam rumah tangga ataupun di luar. Dalam rumah tangga tadi tidak membangun, tidak memberikan apa kekuatan dalam mengharungi keadaan suasana tadi dalam beribadah dan sebagainya, anak tadi tidak mungkin menjadi anak yang soleh. Begitu juga dengan di luar, kawan, sahabat dan juga teman-temannya juga memainkan peranan dalam pembentukan diri anak-anak tadi. Dan seterusnya, contoh terbaik kalau kita lihat orang mukmin dalam apa menempatkan diri dan keluarganya di tengah pergaulan masyarakat adalah contoh daripada Nabi Ibrahim AS. Seperti mana yang tercantum dalam Al-Quranul Karim, Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan dari lingkungan yang rosak. Seperti halnya Allah telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-35, Allah mengatakan apa? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim AS berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah ni, negeri yang aman, dan jauhkan aku berserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ini permohonan siapa? Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon dijauhkan daripada anak cucunya daripada menyembah berhala. Jadi ayat di atas kalau kita lihat secara tegas memberikan pedoman kepada orang mukmin untuk memilih lingkungan yang baik bagi diri dan anaknya. Kerana itu bila mana ternyata ada seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim tetapi senang tinggal di lingkungan kemungkaran dan kemaksiatan kerana di tempat semacam ini mudah mendapatkan wang contohnya, maka Muslim semacam ini telah derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ia disifatkan sebagai orang yang fasik. Selain itu, dalam surah Ibrahim juga ayat ke-35 di atas mengandungi ketentuan bahawa anak mempunyai hak untuk memperolehi penempatan di lingkungan yang bersih dari kemungkaran dan juga kemaksiatan. Jika ternyata begitu, ibu bapa yang menempatkan anaknya di lingkungan yang merosak akidah dan akhlak, maka ibu bapanya semacam ini berarti telah menzalimi hak anaknya. Ini perlu kita faham di sini. Jadi untuk itu ibu bapa hendaklah menyedari lingkungan yang dipilihnya
hendaklah terhindar daripada apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau tempat tu memang kawasan maksiat, tempat itu ada tempat-tempat yang boleh membawa kepada kerusakan akhlak, maka pindahlah ke lain tempat yang lingkungannya memberi dorongan memperbaiki akhlak agama bagi anak-anak. Itu salah satunya. Walaupun terasa berat dan mahal, tetapi usaha kita untuk terus diambil sekiranya di tempat lama tidak dapat memperbaiki akhlak anaknya yang sudah rosak tadi. Ini salah satu daripada cara bagaimana kita nak menghindarkan pengaruh anak-anak di tempat itu. Memindahkan anak-anak ke lingkungan pendidikan agama yang baik dengan harapan kalau kita lihat di tempat baru itu akhlak mereka dapat diperbaiki dan kelak dapat tinggal di tempat baru dengan akhlak Islam yang baik. Jadi kita tinggal contohnya lah bertekan dengan masjid, berkaitan dengan kawan-kawan yang baik-baik, itu juga akan bantu pembangunan anak-anak itu menjadi anak yang baik juga. Dan ibu bapa faham bahawa sungguhnya inilah cara untuk memperbaiki dirinya. Sebaliknya anak-anak yang mendapati ibu bapanya terlanjur menempatkan mereka di lingkungan yang rosak, hendaknya menuntut ibu bapa itu pindah di tempatnya. Ini salah satu yang saya sebutkan tadilah. Jadi itulah contoh yang kita boleh ambil tentang bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku terhadap anak-anak kita. Dan kalau kita lihat contoh daripada Nabi Ibrahim mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempat tinggal yang kita sebut sebagai Mekah tadi adalah tempat yang bersih daripada segala kesyirikan di waktu itu, dan Mekah adalah tempat yang aman kerana tempat yang aman itu akan memberi semacam kekuatan kepada anak-anak kita supaya dia dapat mengharungi kehidupan dengan penuh sabar. Jadi kalau kita lihat contoh yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan ancaman Allah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang beriman tetapi berada di lingkungan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi orang yang mengaku beriman tetapi dia melakukan menempatkan anaknya kepada kemaksiatan, dia diamkan anak-anaknya daripada melakukan kebaikan, itu sangat ditegah dalam Islam. Sebab itu kita kena pastikan anak-anak kita ini dalam keadaan hidupnya sentiasa di dalam bawah pendidikan agama tadi, percampuran yang baik, dan paling penting sekali diberikan diberikan perlindungan dari sudut tempat tinggal dan sebagainya. Maka satu-satunya cara menjauhkan anak-anak dari pengaruh yang merosakkan akidah dan akhlak ialah menempatkan mereka di lingkungan Islam. Sekarang kalau kita lihat, walaupun anak kita ni sekolah sekular, primary school atau secondary school, tetapi mereka akan masukkan anaknya ke mana? Ke sekolah madrasah, masjid contohnya. Ataupun akan masukkan ke dalam ke dalam tempat-tempat pengajian Islam supaya mereka ni mempunyai pegangan akidah yang kuat. Lagi-lagi dalam keadaan sekarang yang penuh mencabar, di mana saja kita berada, pasti khususnya anak-anak kita yang kurang kuat imannya tadi akan menjejas kehidupannya. Ini yang kita takut. Kenapa? Pengaruh begitu banyak sekali. Jadi itulah tanggungjawab ibu bapa tadi, memastikan akidah dan akhlaknya tadi begitu mantap. Kerana itu tanggungjawab ibu bapa khususnya dalam melindungi anak-anaknya dari pengaruh kemungkaran dan kemaksiatan adalah selalu kita mengusahakan pembinaan lingkungan berdasarkan ajaran tauhid. Memang kalau kita tidak berusaha dari sekarang, daripada mereka kanak-kanak bila mereka sudah besar agak payah. Kenapa? Kerana mereka sudah mempunyai mereka sudah mempunyai kekuatan untuk bertindak, mereka sudah mempunyai dorongan untuk tidak mengikut apa yang ibu bapa suruh. Jadi dia bermula daripada kanak-kanak lagi. Kadang-kadang masjid depan mata sanggup bercampur kawan-kawannya, tapi bila azan dilakukan dia buat bodoh.
Ha, jadi ini semua kalau dia sudah diterapkan dalam minda anak-anak tadi, dengar, di mana saja awak berada, ingat Allah. Seruan azan yang dilaungkan dalam kamu sahut, dia akan terpanggil. Kalau dah besar-besar gini, kalau kita cakap, masa kau tak sembahyang? Baru diingatkan sekarang. Baru diingatkan supaya sembahyang. Tapi kita sebagai bapa jangan putus asa. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang membolak-balikkan hatinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengubah seorang tadi kepada baik, kelebih yang baik. Dan Allah juga mampu untuk mengubah mereka yang mungkin dalam keadaan tidak baik tadi kepada baik, kerana Allah yang mengubah. Tapi kita sebagai bapa jangan putus asa, teruskan ingat-ingatkan, kerana Allah SWT sendiri telah menegaskan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan kerana sungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang yang beriman. Inilah salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Kenapa? Kerana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus untuk terus menjadi ibu bapa yang dapat mencontohi kepada anak-anak kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kepada kita dengan peringatannya kepada ibu bapa bahawa sesungguhnya tidak seorang pun bayi dilahirkan melainkan pasti lahir dalam keadaan fitrah, yakni bertauhid. Ibu bapanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ibarat seekor binatang. Kata Rasulullah, melahirkan anaknya dengan sempurna, adakah kamu dapati anak haiwan itu cacat hidung dan telinganya sampai kamu sendiri yang membuatnya cacat dengan mencucuk hidungnya dan menggiris daun telinganya bahagian atasnya? Tentu sekali tidak, kerana yang merusakkan adalah ibu bapanya sendiri. Tapi kalau anak itu dah besar, dia sendiri yang mahu meletakkan titu, meletakkan apa, mengubah keadaan dirinya, itu balik kepada apa yang telah dibimbing oleh anak ibu itu. Jadi hadis di atas tadi menerangkan bahawa setiap manusia pasti lahir dalam keadaan fitrah. Sejak lahir Allah SWT menanamkan pada dirinya apa? Dorongan untuk mempercayai adanya Allah SWT dan mengikuti kepercayaan tauhid, iaitu percaya bahawa segalanya ini hanyalah ciptaan Allah dan dikuasai serta hanya kembali kepadanya semata. Apabila terjadi seorang manusia melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya ibu bapanya lah yang telah membuatnya menyimpang dari fitrah tauhid tersebut. Seperti mana saya sebut tadi, ibarat seekor binatang yang dilahirkan sempurna menjadi cacat kerana perbuatan pemiliknya. Jadi dari itu marilah sama-sama kita menjadikan anak kita anak yang soleh melalui bimbingan dan tunjuk ajar tarbiyah dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.